Saya Muhammad Saiful bin Mat Sani, bertugas di Balai Bomba dan Penyelamat Petaling Jaya Selangor. Saya mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan ke-64. Saya harap pandemik COVID-19 ni dapat berkurangan dan lupuslah daripada negara kita ni. Di sini saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak YB Halimi kerana memberi sumbangan, sedikit sumbangan daripada beliau semasa Hari Kemerdekaan. Saya Sarjan Rusli bin Ahmad daripada Balai Polis Sungai Wei lah, IPD Petaling Jaya. Saya wakil daripada semua anggota Balai Polis Sungai Wei dan IPD Petaling Jaya lah, mengucapkan selamat Hari Merdeka yang ke-64 tahun lah, untuk semua dan untuk negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarjan Dosen Bimamo dari Balai Polis Kelana Jaya, mewakili Ketua Polis Balai Kelana Jaya ASW Mazdi, mengucapkan ribuan terima kasih atas sumbangan YB Helmi pada warga Kelana Jaya. So, sebenarnya menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-64, mengucapkan terima kasih dan kepada rakyat Malaysia semua supaya mematuhi SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Assalamualaikum, saya Inspektor Saiful Faizi bin Zainal, Ketua Polis Balai Bukit Jurutong, Ibu Penjawat Polis Daerah Shah Alam, mengucapkan ribuan terima kasih kepada YB Halimi Dun Sri Setia di atas sumbangan bendera dan makanan kepada anggota-anggota balai untuk penugasan di lapangan. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk menyeru kepada masyarakat untuk sentiasa mematuhi peraturan-peraturan SOP yang telah ditetapkan dan kita bersama-samalah untuk mencegah penularan COVID-19. Bersempena dengan sambutan kemerdekaan kita yang ke-64 dan bersama-samalah kita membantu frontliner-frontliner untuk menangani kes-kes COVID yang kita hadapi sekarang ini. Dengan bantuan daripada masyarakat, insyaAllah kita dapat mengawal penularan COVID dan seterusnya dapat membanteras penularan COVID-19. Dan kita harapkan untuk sambutan kemerdekaan yang akan datang, kita dapat meraihkan sambutan kemerdekaan dalam suasana yang bukan seperti sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Izzuan bin Ahmad Kassim, Ahli Majlis bagi kawasan MPP Zon 19 MBSA di Bukit Jelutong U8. Hari ini, Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada pejabat YB Halimi, Adun Seri Setia, memberi sedikit sumbangan roti dan bendera bersempena dengan bulan kemerdekaan kita pada yang ke-64. Jadi secara langsung saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan ke Malaysia yang kali ke-64 kepada pasca pandemik ini. Jadilah manusia yang merdeka agar kita menang. Bukan hanya menang daripada insan dari kemerdekaan jiwa, tapi kita juga mematuhi segala SOP. Merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya PB Farid Anwar bin Marasani, PB 18087, mengucapkan ribuan terima kasih kepada YB Halimi atas sumbangan yang diberikan kepada kami di Balai Bomba dan Penyelamat Kota Anggrek. Sempena pandemik yang melanda Malaysia tahun ini, dah 2 tahun. Semoga merdeka tahun ini, wabak penyakit COVID-19 pun akan merdeka juga selepas ini.